Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mahu Kementerian Sumber Manusia Kesuma membentangkan penemuan dan dapatan hasil audit bebas terhadap pembangunan sumber manusia berhad HRD Corp kepada pihaknya. Pembentangan itu perlu dibuat apabila Kesuma dan HRD Corp dipanggil semula untuk prosiding tindakan susulan pada September ini. PAC turut menyambut baik atas tindakan proaktif Menteri Sumber Manusia Steven Sim melaksanakan pengauditan bebas terhadap HRD Corp berkaitan penemuan yang dilaporkan PAC dan Jabatan Audit Negara. PAC dimaklumkan Kesuma akan melantik firma audit bebas pada 31 Julai 2024 untuk melaksanakan pengauditan terhadap HRD Corp. Ia adalah langkah tepat yang diambil dalam mengembalikan semula kepercayaan rakyat kepada syarikat jaminan kerajaan CLBG itu.